Beralih ke informasi arus balik pemudik, pemirsa, arus balik di ruas tol Cipali masih padat pada Selasa malam atau 6 hari setelah Lebaran. Antrian kendaraan mencapai 2 km menuju gerbang tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur terus bergerak menuju Jakarta melalui ruas tol Cipali di Cirebon, Jawa Barat. Hingga tadi malam, antrian kendaraan masih mencapai 2 km terjadi di 15 loket pembayaran di gerbang tol Palimanan. Data di pengelola tol menyebut pada Selasa malam atau 6 hari setelah Lebaran, volume kendaraan kembali meningkat. Meski sebagian pemudik telah kembali pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, masih banyak pemudik yang memilih untuk kembali ke Jakarta pada hari Selasa. Gelombang arus balik diperkirakan akan terus terjadi hingga Rabu dan Kamis esok.